Yums, santai santai. Kairi yang mana ya? Kairi, please please. Kairi, I love you bro. Orangnya. Kastolang. Ini Chen. Mati. Kairi mati. Oh nice. Waduh. Aman. Defend. Aduh atas kita bro. Atas bro. Atas bro. Iya cowok. Lambannya sih bro. Jax anjing. Sumpah cowok. Itu Zaz tadi mesti kayak di burst itu bro. Gara puri. Gilang sini. Aman. Ada Gilang bro, Aman. Ada Lilia bro. Pro player Lilia bro. Hancur enggak apa-apa tipis. Bisa. 3-3. Tiga lawan tiga bro. What? Oh my god. Gila mati. Ah, anjing kalah cok. Ah, Lorde masuk cok. Ah, anjing. Farms mati udah. Ah, Jack cok. Kill lo bro. Ah, jadi pecah lagi cok. Jelas anjing. Hero dongo cok. Ngemut orang terus cojak guys anjing Zax dem nice, udah keren banget bro, udah keren banget ya. Balas bro, balas tipis di playoff ya adik-adik ya. Di peraga kamu masih ada Yum tak bergerak keyboy. Letupan last insanity terus saja mengakibatkan nyawa pemain itu dijatuhkan. Sekarang Nikram masih lagi ada immortality. Lutfi cuma untuk bertahan di bagian hadapan. Masih lagi ada immortality juga untuk Lutfi. Stormy dicari. Stormy berjaya untuk bertahan Kairi. Stormy berjaya untuk lakukan update. Tapi menurutkan bahagian atas sangat-sangat banyak. Tiga orang berbagi untuk pas ke Fenerbahce Konik. Tiga juga untuk pasirkan Yudure Giant. Pertahanan atau tidak. Masih lagi ada Lilia untuk berikan pertahanan pada saat ini, tapi Lord sangat-sangat keras. Ya, sangat-sangat keras dalam perjalanan di bahagian tengah sekarang. Sekurang-kurangnya satu di bahagian tengah juga harus dijatuhkan. Cubaan melakukan pertahanan daripada Fenerbahce. Namun begitu, mereka takkan mampu untuk melakukannya. Satu hentakan daripada Lord, lenyap menara tersebut. Sekarang ini, kalau ini sedapat sentuh, Crystal pasti game akan berakhir. Tapi lihat bagaimana Stormy bermain dengan cukup baik. Satilap, seorang lagi terjatuh berbaki dua saja. Innocent mula untuk menghancurkan Crystal tapi Minion masih lagi berusuk. Lutfi cuma untuk menghalang ceweknya yang sangat rendah. Dan akhirnya, patutkan Yudure Giant masih lagi berdiri teguh. Masih lagi tanpa sebarang kekalahan. 123 hari menjadi nyata. Fnatic Onyx hanya mangsa seterusnya. 122 hari. Sekarang ini menjadi resmi. Yudure Giant berjaya untuk menjatuhkan Fnatic Onyx. Seperti awak katakan, ya mungkin di dalam MMC ianya adalah baik siang, baik siang. Ianya adalah kemenangan secara mutlak. Walaupun serba sedikit nyawa. Tetapi beragak apa masih ada Yum takkan bergerak Keyboy mati. Ada ulti, retri. Sekis, nice Sekis. Ram mati. Tapi hidup balik ada Immortal. CW. Ram mati bos. Ayah mati. Nice! Nice! Atas pecah jeb. Gila dok, Innocent punya MM terubah dia. Posisinya terlalu OP guys. Innocent Innocent punya MM gila dok. Namun begitu mereka takkan mampu untuk melakukannya. Satu hentakan berlot lenyap menara tersebut. Sekarang ini, tapi kalau ini sedapat sentuh Crystal pasti game akan berakhir. Tapi lihat bagaimana Stormy bermain. Nah Sekis mahal. Oh tengok Innocent N. Nice tu Innocent King opposition dok. Dan akhirnya King opposition dok. Masih win streak dok. Gila. 23 hari menjadi masih win streak alhamdulillah. Hanya mangsa seterusnya. Dua beban.
Oke, miss. Gak kena Sam, gak kena Sam. Bisa menang nih. Keyboy dalam ancaman. Bisa menang nih Onyx. Siapa yang akan lebih baik karena sekarang? Kasih tahu. Wah, menang guys, Onyx guys. Lilianya. Lihat Innocent mati sama Lilia. Terus memberikan badannya, terus memberikan semua yang dia punya, tapi Krabby akhirnya menghilang. Ampun, airnya mati juga, cok. Walaupun dari Shadow kali dibuka, tapi damage-nya terbagi ke arah semua player. Wah, ini bisa GG gak sih? Masalahnya di bagian atas ada wave minion yang belum sempat. Gak tau ya gue ya. Tapi Moskovnya masih hidup. Wah, ini bahaya guys. Ada Lord juga nih. Dan kali harus ini gua akuin bahaya nih. Lawan 3, tapi lagi-lagi dengan Sans menggunakan Lia, mampukah tetap mempertahankan best red mid lane mereka? Dua sama-sama dua yang hilang. Dan ini membuat dari Fnatic Onyx dalam keadaan yang cukup tertekan. Masih ada sosok Zaz yang berbahaya, masih ada Sans yang bisa menjadi satu high ground defender, masih ada Black Sails yang dikeluarkan, tapi Spiro of Alpha Sans yang menghilang pula. Ya, cewek yang tinggal sedikit lagi SP-nya, bakal coba untuk dipukulnya, bahkan best belum terbuka lebar. Lutfi kehilangan immortality, dan Lutfi yang mencoba untuk melambatkan diri dan tidak bisa. Yudu Red Giants lah, masih mempertahankan 122 hari kemenangan mereka. Anjir, gak pernah kalah, cok. You Red Giants. Lagi-lagi, menarik Onyx. Wow. Mereka menang hero. Oke, 20 ribu, 19 ribu, digas. Di all in ini guys. Di all in guys, kayak guys. Wah, Yums. Keyboy gak ada emo, Wah, keyboy gak ada emo. Shadow kill, retri. Ah, dapet. Sick guys. Innocent-nya. 8, dia imun. Oke, cewek, satu hit. Aduh, nancep. Iya, tombak lewat. Kalah hero, guys. Zaz nyebelin warnya. Langsung purif loh, Innocent-nya cuy, pas ditarik. GG kah? Utility-nya ada Johnny, cuy. Stormy harusnya ulti bentar lagi nih. Tapi ada Lilia sih, guys. Wah, jadi Johnny. Gila, naik Merik. Woi! No. Mati dong Sans-nya. GG. Lutfi! Gak bisa. GG! GG! 112 hari jadi 113 hari, oke? Okay? Sekarang Lordnya udah langsung di all in oleh Yudu Red Giant. Weh, Sans, hati-hati Sans. Lihat dari Nightmare Spawn, Kairi di bagian belakang, ada Alma Vendetta yang diberikan. Nice banget Alma Vendetta yang menunjukkan. Yums, kemana Yums? Dengan ada konsi, ada Tyrone Lester Revenge kembali. Wah, Kairi, let's go Kairi. Kairi, save the day. Kairi! Wah, lagi ulti, Jing. Berhasil mengambil ke arah Lord Evolve. Mati, Innocent mati. Bagaimana Lumpy terus memberikan badannya, terus memberikan semua yang dia punya. Emang pada berani main kecil, pejabat. Kairinya gak selamat, walaupun dari Shadow kali dibuka. Kairinya meninggal, Jing. Semua player, you do Red Giants. Wah, iya sih. Masalahnya di bagian atas ada wave minion yang belum sempat dikontrol oleh Fnatic Onyx. Mereka kehilangan best rate tanpa ada penjagaan. Wah, MC ini kayaknya. Dan kali ini, 3 lawan. Gila, Johnny-nya cok Stormy. Dengan Sans menggunakan Lia mampu. Yang tadi katanya under, guys. Kalah dikit, dibilang under. Yang hilang. Dan ini membuat dari Fnatic Onyx dalam keadaan yang cukup tertekan. Wah, langsung di Johnny-in, Jing. Tapi kan ada wave ya? Berbahaya, masih ada Sans yang bisa. Terlalu terburu-buru sih Johnny-nya. Wah, anjir. Hah? Masih ada Black Sails yang dikeluarkan. Buset. Tapi Spiro of Sans yang menghilang. Sakit banget Johnny-nya, Jing. Tinggal sedikit lagi. Kena Lilia. Bakal coba untuk dipukul. Bahkan best turret-nya terbuka lebar. Lutfi kehilangan immortality. Dan Lutfi yang mencoba untuk melambatkan diri. Alah, dan tidak bisa. Alah, ente cok. Oh, ini gila seru banget, Jir. Masih mempertahankan 122 hari kemenangan mereka. Anjir, gila. GG, what a game bro. YRG, what a game. Lagi seru banget Jir. Ini tim papan atas guys permainannya ya. Untuk menjalankan misi balas dendam. Waduh. Dengan waduh match yang ini enggak diajak guys, berantem. Game ketiga menjadi milik Yudu. Wah, berantem guys. Gagal. Wah, enggak tososan sama Kairi guys, berantem guys. Mereka. Berantem.
Skyri free duk position dia. Pick off daripada Yums. Light Insanity. Keyboy down. Lord O berjaya dapatkan oleh Sky. Scrum Immortal pecah. Innocent yang ditarget. To revive telah digunakan. Nice Innocent. Masih lagi hidup. Skyri. Nice. Skyri hilang. Ha, boleh end ni guys. Serius boleh end. Serius serius serius. Boleh ending. Baik duh Innocent. Wih, purify tadi kalau tak ada geng kan. Kena tarik dulu. Kau rasa die dah geng. Di bahagian tengah sekarang ni. Sekurang-kurangnya boleh ending, boleh ending kau rasa. Di bahagian tengah juga harus dijatuhkan. Cubaan melakukan pertahanan daripada Fnatic. Namun begitu mereka tak akan mampu untuk melakukan satu hentakan berlot. Lenyap menara tersebut. Boleh minion dulu. Kalau ini ada masa lagi. Crystal pasti game. Keeper 2 saat Black Shoes dah digunakan. Satu sodokan. Nice. Dah tak ada high ground. Bagi dua saja. Innocent mula untuk menghancurkan Grisa. Minion tak masuk. Minion masih lagi belum masuk. Lupi, Immortal masih lagi ada. Kini naik mega kill. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan. Masih lagi win streak eh. Masih lagi tak untuk you do that giant. 123 hari menjadi nyata. Fnatic Onyx hanya mangsa seterusnya. Alhamdulillah. 2 balas 1 guys eh. Masih lagi win streak. Sekarang ini menjadi resmi. GG. You do, Red Giant. Percaya.